dalam peluang yang diberikan kepada saya pada tengah hari ini, saya pertama-tamanya berasa syukur oleh kerana dalam keadaan masyarakat kita pada hari ini, sebegini ramai yang dapat hadir di kalangan masyarakat Teriang kita. Dan sebagaimana saudara-saudari sedia maklum, Kampung Teriang ini dan Kampung Gagu, Kampung Cenderak dan Kampung Sungai Legum sebenarnya adalah tempat permainan saya. Dan boleh dikatakan masuk saja dari gerbang pintu di Petaling, membawalah ke kampung ini, saya tidak lupa jalan-jalan kecil besar, rumah sianu dan juga sungai serta rakan-rakan yang mengoting saya masa main bola main. Jadi dengan urusan yang dibuat oleh Cikgu Mahdi dan kawan-kawan ni, saya terasa bahawa masa dan zaman silam itu masih berada di kalangan saya dan kawan-kawan. Cuma sebahagian besar daripada rakan-rakan saya sudah tidak ada lagi. Dalam pada itu, guru saya, malah guru yang paling saya minati, Allahyarham Cikgu Tinggal, pun sudah tiada. Cuma saya ada berhubung dengan anak anda dan menantu beliau sekali-sekala, berhubung dengan kampung ini dan bagaimana masyarakat kita dapat hidup terus aman dan damai. Dalam situasi begitulah, maka kita pada petang ini dapat bersama-sama dengan tuan-tuan imam jiran kita seperti Tuan Haji Latif dan ketua-ketua kampung di kawasan Kelawang, yang kemari pada petang ini sebenarnya kita mencantumkan apa yang disebut dalam doa dan juga penyampaian imam sebentar tadi, waqtasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Persahabatan itu sangat penting dan memang kita pegang itu siang malam berhubung dengan tali Allah, tetapi kita jangan berpecah belah. Hal-hal yang berlaku di luar jelebu, jika kita lihat, tidaklah nampaknya mengiktiraf ayat itu. Sayang bagi kita menyatakan dan muskil bagi hati di dalam apabila kita sesama Islam menggunakan agama, menggunakan kepandaian untuk memperkecilkan kaum kita sendiri. Ini saya rasa jangan kita katakan kita mesti jadi ahli politik baru kita nak bantah. Sebaik-baiknya kita gunakan ukhuwah Islamiah kita untuk menegur orang-orang seperti ini. Saya tidak dapat menyatakan secara terperinci oleh kerana jika itu kita buat, maka kita berlandas kepada fitnah dan juga memburuk sangkakan pihak-pihak tertentu. Di mana saja saya berceramah sebagai Menteri Penerangan, satu perkara saya sebut, dan sebutan itu berkaitan dengan petua Allah Subhanahu Taala jua. Dan petua itu ialah wallahu yu'ti mulkahu may yasha wallahu wasi'un alim. Saya percaya ayat ini semua orang tahu sebab ia ayat biasa yang mengatakan Allah memberi kuasa pemerintahan kepada sesiapa dia suka. Dan pemberiannya amat luas serta pengetahuannya amat bijaksana. Tetapi kenapa orang Melayu dalam soal memperjuangkan agamanya, negaranya, seolah-olah tak yakin kepada ayat ini? Ini menjadi muskil kepada saya. Sebab itu tiap kali saya membaca Yasin, ada dua ayat yang saya tak pernah lupa. Pertama ialah wamtazul yauma ayuhal mujrimun, wahai orang-orang yang bersalah, yang tak beriman,
berasinglah engkau pada hari ini. Lebih kurang itulah watiye, bak kata bahasa jolomu. Jadi seolah-olah kita ni dikelaskan dari orang-orang tu, orang yang dah tak beriman, orang yang dah salah. Berasinglah engkau hari ini, Tediwel. Ini mudarat. Jadi dalam masa kita bertelaah, kita pun nak katakan raja negara ini orang Melayu, orang Islam. Majoriti pemimpin berkuasa hari ini adalah orang Melayu, orang Islam. Walaupun ada kaum-kaum lain, tetapi majoriti dia adalah orang Melayu, orang Islam. Apabila kita beritahu mereka tentang kepentingan bersama, yakni kalau ummah bersatu, Lim Guan Eng tak dapat buat apa, Lim Kit Siang tak dapat buat apa, mereka tak percaya. Jadi ilmu yang mereka tuntut di Al-Azhar, di Baitul Ulum, di Mekah, semua digunakan entah ke mana. Jadi bagi kita di Jelebu, cubalah kita fikir hal ini. Sebab saya pun dah fikir lama, hampir 10 tahun, tak je kunjung padamnya. Ada tiga perkara yang penting kita pegang dalam negara kita dan dalam Malaysia. Majoriti penduduk ialah Melayu Islam. Kita mesti pegang itu sebagai kekuatan. Malangnya bila kita kata, marilah kita bermuzakarah, elok kita berbincang, ada saja ancaman selingan baji memperkecilkan usaha itu.